Sebanyak 20 orang tahanan Polresta Malang Kota menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bagi tahanan ini tidak jauh berbeda dengan vaksinasi yang dilakukan pada masyarakat umumnya. Dari 20 tahanan yang akan divaksin, mereka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Kemudian tahanan yang dinyatakan sudah sehat langsung disuntik vaksin oleh petugas medis Polresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan, dari total 100 tahanan yang ada di Polresta Malang Kota, 20 tahanan ini merupakan tahanan yang mendapatkan vaksin pada tahap pertama. Adalah mereka yang telah dinyatakan lolos dan siap divaksin. Sementara, untuk vaksinasi bagi tahanan untuk tahap berikutnya, Polresta akan berkoordinasi dengan pihak Lapas Lowok Waru maupun Lapas Sukun. Jika nantinya tahanan dibawa ke lapas, maka pihak Polresta tetap akan melakukan vaksinasi. Polresta Malang Kota membuat satu gagasan terobosan ide kreatif dalam penyebaran vaksin secara massal ini. Juga kami memilih yang pertama yaitu tahanan yang ada di rumah tahanan di Polresta Malang Kota. Nah, pada pagi hari tadi sekitar jam 10 kami melakukan vaksin terhadap 20 orang tahanan. Ini masih tahap pertama. Itu disiapkan 2 vial pada suntikan pertama. Kami juga menyiapkan nanti 2 vial untuk suntikan vaksin kedua setelah 3 minggu kemudian. Nah, ini kenapa kami melakukan vaksin ini? Karena memang mereka adalah orang yang saat ini kemerdekaannya dirampas. Harapannya dengan adanya vaksinasi bagi tahanan ini nantinya dapat menambah imun dan kekebalan tubuh sehingga mereka terhindar dari persebaran virus COVID-19. Dari Kota Malang, Tim Liputan melaporkan.